Ini produk dokumen. Terima kasih Mas Sigit. Kalau setiap hari begini 1000 kan yang bikin juga jadi duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kepanasan. Dengan panas tambah sehat. Sekarang ini Pak Haryono yang cari-cari yang hitam-hitam. Kaosnya hitam. Sugeng rawuh Mas Antoni, luar biasa. Inilah Kebumen, pendeponya sudah ada Garudanya nggih. Saya pernah ke sana ke sumber alam melihat bagaimana bus-bus ini terawat cukup bagus. Ini dua bus ini kayaknya lebih tua dari Pak Asisten satu ini. Tepuk tangan semuanya buat Pak Antoni. Terima kasih dari teman-teman Polri, dari AKP Sigit Maturwun, Kapten Catur dari Kodim, terima kasih. Kemudian juga hadir di sini alhamdulillah asisten satu Kadis Pariwisata, dan tentunya Milangkori dari Mas Sigit juga hadir, Pak Rian Wayudi dan teman-teman dari Biro Jasa, Biro Tur. Yang ada di sini, dan teman-teman juga dari PES, baik dari Kompas, MNC TV, kemudian Suara Merdeka, dan semuanya yang hadir, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Suatu kebanggaan kami ketika seluruh elemen bersatu padu untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Pembangunan ini tidak harus pemerintah yang mendorong, tetapi masyarakat yang mengangkat atau bottom up, kita yang ikut mendorong ini, sehingga pembangunan itu bisa selaras, baik itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ini yang paling terpenting. Dan hadirnya heritage ini luar biasa. Disinilah kita harus melihat, mengacak kembali kenapa Kebumen itu miskin terus. Karena peredaran perekonomian itu ditopang sekali oleh pembangunan berbasiskan daripada keuangan dari pemerintah daerah. Pembangunan-pembangunan yang ada yang membuat memutarkan uang itu salah satunya terbesar adalah dari anggaran-anggaran pemerintah daerah. Ini masih cukup memprihatinkan. Tapi kita harus melihat betul bahwa kita memiliki potensi, potensi itu harus kita olah, harus kita jalankan, sehingga semuanya pasti akan bergerak. Seperti sekarang ini nih, kipas ini dari Anyaman. Ini akan bergerak. Jangan dilihat dari busnya ini, tetapi dilihat dari kegiatan dan efek dominonya yang cukup banyak. Yang hadir di depan saya ini adalah luar biasa bagaimana kita siap untuk menguri-uri wisata di Kabupaten Kebumen, meletakkan jejak kita. Oh ya, dari teman-teman sekolah tadi ada ya, terima kasih. Ini juga harus kita paham betul. Kalau ini dibiarkan terus, ibaratnya permata yang ada diinjak-injak di kaki kita, tidak ada harganya. Tapi kalau permata itu kita ambil sekecil apapun, kita poles dengan sedemikian baik, ini akan menjadi anting dan lain-lain. Harganya akan mahal. Inilah Kebumen. Jelas-jelas kita memiliki bendangan pantai 57,5 km. Banyak sekali di sana objek wisata yang belum tergarap. Kita memiliki kawasan industri dari dulu sampai sekarang, kawasan saja. Industrinya nggak ada. Ini Pak Riono. Ini salah satu contohnya. Begitu para OPD kita melakukan studi banding, baik ke JBPK dan lain-lain, masuk ke tempat kawasan industri, yang membangun aja takut. Karena apa? Karena di sana itu garamnya cukup tinggi dari lautan. Nah, disinilah tidak terjadi sinkron. Alhamdulillah RT RW kita di sana juga kawasan industri berbasis perikanan, Mina. Sehingga alhamdulillah kita bisa komunikasi. Insya Allah akan dibangun Stream Estate di sana, yang pertama di Indonesia dengan luasan kurang lebih 100 hektar, dan pasti nanti akan banyak kunjungan-kunjungan ke sini. Akan banyak studi banding ke sini. Studi banding ke sini otomatis paket-paket seperti inilah bisa mengisi kegiatan daripada mereka jalan-jalan ke alun-alun cuma ngelihat tempat vaksin dan lain-lain.
Tapi kalau naik bus ini muter-muter apa sih paketnya? Oh ini sekian-sekian. Atau kita yang berikan. Oke, ini untuk kunjungan ini bebannya biaya bensinnya dibeli oleh Pak Haryono. Kan bisa. Otomatis anggota dewan atau dinas mana yang kunjungan ke sini muter-muter di sini, otomatis dia kan paham tentang Kebumen. Esoknya dia akan menjadi promo yang hidup dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Seperti biro tur travel dan umroh, ini pertama dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Jarang sekali tur umroh itu ada di TV-TV itu jarang. Tapi dari mulut ke mulut ini yang sangat kuat untuk promokan, apalagi ditopang dengan teman-teman pers. Ini akan semakin cepat. Ada apa sih di Kebumen? Oh ada Milang Kori, oh ada paket heritage di Kabupaten Kebumen. Nah kalau ini kita kembangkan, insya Allah ke depan ini saya juga akan mengedepankan satu kegiatan berbasiskan transformasi yang terintegrasi. Kita akan siapkan, insya Allah kita akan mulai, harus kita berani memulai. Kita harus menyambut bahwa objek wisata ini adalah kehidupan kita. Badung Bali ini adalah PAD yang terbesar. Di sana tidak ada pabrik tekstil, di sana tidak ada pabrik sepatu. Alam yang diberikan ke masyarakat, alam yang berbicara. Masyarakatnya yang melakukan penataan, merapikan, mengemas, mempromokan dengan teman-teman pers. Jadilah Badung. Setiap kunjungan ke sana yang terbesar penghasilannya. Ketika orang berkumpul di satu tempat, maka yang lain pun akan tertarik. Makanannya tertarik, cindera matanya tertarik. Cukup banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Bupati Kebumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Sigit atas dedikasinya untuk budaya dan kemajuan dunia pariwisata di Kabupaten Kebumen melalui heritage ini, heritage Unwell ini, dan Mas Antoni Hambali ini yang telah mensupport kegiatan ini dengan baik. Saya harap kemitraan ini, sinergitas ini bisa terjaga dan terjalin, dan saya yakin kalau kita mau, kita akan mampu. Kalau kita serius, akan jadi. Tapi kalau kita berpangku tangan, kita hanya melihat hal-hal yang bisa dimakan langsung, tidak mau mengolah, maka ini semua akan menjadi patung-patung yang tidak pernah bergerak. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas dengan kebaikan dan kemuliaan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada seluruh hadirin yang pada pagi hari ini turut langsung dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, langsung ditutupin awan. Jadi kita bisa lebih lama lagi untuk duduk di sini. Teman-teman TNI Polri, terima kasih. Dan pers, terima kasih. Silakan untuk pers bisa muter-muter dulu, kita nunggu di belakang, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.